Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdullah, la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat rahimakumullah. Na yawe elino sin rupa-rupa itasi temaka luwanna maluwa temaki wiring minral temaki gangka na sumpeki atanna la ta'ala sumpeke temaka bilana na puli na bumban na lino tapo i bumbat temaka rajana aga bumban na lino ya naritubuto eh minungnya itu apai bir, brandy, whisky, jenever, nipam, BA, balo AC, BK, balo kaci bombanda lino ya roh dangkan roba yengi litere bombanda tolino pejabat korupsi bombanda tolino makun rai na poje pake salara ponco bombanda tolino anak madura kair tomatoanna bombanda tolino baine mewairi lakain na bomban na tolino lakain na pojie na padongo-dongo baine na bomban na tolino ponco na yamanen na rupa dosai bomban na mana lino ya roh maelo kiga salama tonangi enre kilopi aselengenge na kipaleba sumpeta na sabat sumpetepe na kibisei bise ampe-ampe madeceng kedo-kedo makanja insyaallah gulinna ya romatu akorang si bawa sunnah letuki malabu ripulo na kuburuena sahabat selamat maelo ki atau teaki barani ki atau piloreki na kupole aja lengi musilabe ki. Kalau sakratul maut muncul ajal tiba, malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih, tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin sholat berjamaah atau rajin di pos ronda mak gocok doming, yang napoleh ajal lengi labe ki, yang dibawa tidak ada apa-apa tangan kosong, pak dokona kai palima sempoi. Kaci dega gak pakai kaci koi magi masempo nak aku pole aja lenge paling masempo di bukura kibu jadi pakai memenir taleko makan jai lemak berjama taleko maluto mana ku dalin rune ya repoto tak pakai memen nih coba aku pakai ki foto aja tempo ama dari tongka ibu-ibu ku foto na dada api si ku na mode na mata ulu na kakak toh apa ke toh ni cicing arwa mode na mapelah mapapi toh matempo kena sabawari waramparang yaitu foto ta cicita na ku pulih aja lenge istri baru yang pake di belakang merenuki mita sedih jamaahku makumu dilikne subhanallah cocok naseng yang mewakili bupati galakkan salat berjamaah memakmurkan masjid buat apa masjid terlalu mewah kelihatan bangunannya kalau kosong isinya betul tak kira-kira ada masjid sangat indah tapi kalau subuh hanya tiga sab tiga orang juga teluk baris teluk tau tahu ipong imam epona bainena bansana subhanallah masih ada paham yang berkembang katanya wanita lebih afdol salat di rumah daripada di masjid wanita yang mana itu perlu penafsiran sabah angka tohat desa la solata bijaril masjidi illa fil masjidi dena soku sumpajanna tau si depe masih gie sanggadinna kopi masih gie wah
alusuk narubatena guru tato panritai terjemahkan la solata semestina dega kesumpajan na punai nekian nabi tuangi guru tato panritai de na soku sumpajan na alusuk na. Jadi gimana dong? Katanya ada dalil wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid. Betul. Tapi wanita yang gimana mesti penafsiran? Wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid, wanita yang banyak kesibukannya. Anaknya bersusun, telepon berdering terus, tamu keluar masuk. Anak nama susun sama bakka dua memana si taung. Iya, Januari ngea, Desember ngea, kapan kedua si tahun? Nih kami lo murusui. Ya aku mau kurmu dilek enak on robawan nih kubolata ini. Tapi ku dega kesibukan, apalagi ada ilmu, ada kajian, lebih bagus ke masjid. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Cuma kalau ke masjid untuk ibu-ibu, jangan pakai wewangian parfum. Dilarang. Inna tuiba rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Minyak wanginya laki-laki berbau tapi tidak berwarna. Wa tiban nisa'i, minyak wanginya wanita. Ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, agak nampak warnanya, lembut baunya. Agak nampak warna kira-kira beda, tapi jangan kelewatan, agak nampak. Bukan kelewatan, pangkat atau kelewatan. Nah itu rupanya ku cambingnya kungka lobang. Nah dempul yolo. Ku perasin nah dempul, nah kertas gosok nih lisu. Ya ku mahalusuk nih nampan nih nadiku ulang. Pura nih rona piloks nih. Warna merah, kuning, hijau, jingga. Mirip televisi berwarna berjalan. Depan agenda papindak dinda. Alis dicukur, prak. Prak, pindahkan ke dahi modelnya tikungan. Lebih cantik daripada mak lampir. Mana kawasannya ronyita kau dialin rota kita harus sisa kau dipilih tak apa tak kali ke roba modelet nah tidak boleh dia pada soku papina dina kedua bibir diolesi dengan agak sisa nebu gencung matanja we sariawan mau bicarain sawala nih. Apalagi menyebut huruf M, contohnya mama dena melo, sabab mama bibir ketemu dengan bibir, masolah siru goncue, terpaksa ku mama nasenganga. Ah, iya naro nama dari makun rie saisa dena sumpajang, apa iya sih dicari naie? Masoli ongkosona arwa pulau napitu sebu. Makun rie saisa kalau apa boti bu udah salat belum? Alangan, ini bu alangan. Ini pengaji ya telu ni cuma pengaji itu na sumpah aja. Tapi tanya pengaji ko kampung na kejadian. Ya tu na tu pengaji saya satu de tu na sumpah aja pole tu ni pakaianna baju kobaya tanpa lapisan. Pameran kutang. Kutang Hong Kong, kutang Bangkok, kutang India, kutang cakar. Ya rupa melakain aku makor modelek na bae ni. Tak amparang ipa. Sabab ku de tu mengamparang ini pertama digumpa di akhirat. Magi ini pimpinanna. Nama kuanna nur pawang ibaneta. Woi woi makna. Dena wadi mu pamerkan itu dok batu he. Jabal Nur si bawa Jabal Sur. Calaleku meli na pamega to tangai. Masoli uli yang biasa tu he. 42 juta duit tede. Dena genda duit kuku pasandra galung. Mau sepedana neneku di baluto. Manu mangerang aga di balu maneng. Ya pagenerangi gara-gara ya tudak batue. Masa calaleku meli na pamega to tangai sambe wajumu. Ya ku cokok sambe ikut ku sambe. Bukan keras, tegas. Sabae lo diamparang anak tanah poju masalah raponco. Ba ini tama kotor mau atang. Seluruh yang hadir. Yang ngamparak ye, boleh to balai. Coba roh, barakana supaya berjamaah nah sengalena yang memberikan sambutan sekarang sudah urutan ketiga peningkatannya subhanallah barakana berjamaah sama iya tuh berjamaah patola abalaya tuh ah kusi sebuk isi kampung arwara tuh na tolai balai 200-800 rasu kira-kira tak tolamu apa itu balai. Agak patola anak balai sumpahnya berjamaah tulima ngaji surah yasin tulima sidekah tulisi pada cengi hubungan silaturahim patola balak ya tuh
pemerintah malempu padangka dena roba litere to macam apa guru tau dena isengi maculi marangkalinga malabon itu sogie marilaudon itu kasiasie terjadilah namanya baldatun tayyibatun warabbun gafur, negara aman damai diredai oleh Allah. Tapi kalau pemerintah tidak ada perhatian untuk agama, rakyat juga tidak mau diatur, padang kange maje kotoni panrita mancaji pelawa, pelawa itu selo mancaji ustaz, makunrai melo mancaji orwane, orwane mancaji makunrai, au kacau nih, mesti kacau ini anak ini wanita matawanna tomatoai na uno memo ni anak na sebelum jajinna bayi ni elok mancaji lakai lakai di perintah terus sama di kalabacai waktu na dipanika maya ketua guru salana tuh makun resa isa pak guru ko indok botingin na seku purano di pakawing di panika maka dan itu protokolnya acara selanjutnya acara mapasi karawa. Aku direndah di tama buting urane pura memang di pak guru salah dilalai nah sama gati kau tetongi kau makun raya namu lupa maleje popan nalak kaimu ku maleje ni popan nalak kaimu atau kan yati maka da waleja lilamu rilino letur yakhirah kun fayakun indok buting madura kato ye pak guru salah aku sedih pak guru lagi nah sekumuan nasuang ini lak kaimu barana poji nasu nasu munandre campur itai posi. Iya itu nanti biasa lah kaita pasang barang ke pandreangi. Astagfirullahaladzim. Bomban nalino. Bomban nalino. Nah jadi kumelo ki salama. Lopia selengat atau nangi. Gulina dua akoran dia tahu hadde seri kairi. Bisa ni lopita nasabah bisa ampe-ampe madeceng. Malabu kiri kubur ada sama salama napoleh na mungkar nakir makutana marobuka diga puammu spontan dia jawab Allahu Akbar man nabiuka niga nabimu Muhammadur Rasulullah subhanallah maka dia mungkar onakir agana pelamu tanai nato mafasi mapibali oi tidur kembali laksana tidurnya pengantin baru menunggu datangnya hari kiamat. Disuruh matiin robot timparu, kira-kira dia matiin roh apa Pak Di? Apa dia kagak buat timparu matiin roh? Kenapa gambarannya tidur pengantin baru? Karena keindahan. Keindahan. Subhanallah. Elo mana ki salama kok kubur we? Ya na tuku tupur masuk pajak baca-baca toiro. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya kui mangi Allahumma ajirna supaya macoy toy makmunna. Tuh, ku cara leta Allahumma ajirni. Ah, tapi pak biasa deh mak berjamaah. Kalau memang betul-betul tidak bisa sampai ke masjid, buat di rumahnya. Taruhlah hujan keras. Eloki maga bosi lopoy. Kok di bola tamak berjamaah? Anak tak bang? Lakaya imam. Bayi nang katoni. Ah, berjamaah nih. Sepangupuna agak agak apa lah sekuluhan lah bawang ya lagi nasi polo mi malengmu ya tahu naras semua bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad allahu akbar rokok ni asah si senar rakam maka dua mundur ni mamenya mapikir dan sengah kasih ku baca ya ulangi maka lain-lain itu sedih dia kulangi dia naga ku apa lah lainnya mundur ni mamanya mapikiri maka dia benar di mundur ahem ahem maksud nak baca kok agak nak poso ni nak baca di surah yang paling pendek inna a'otayna kal kawusar fosolli li rabbika wanhar inna in inna in inna 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 dia naik seginna agak ala deh cengir anak nama cuy itu mencaji makmum mengaji di TPA inna yang harus sempungan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kini bapak anak-anak cilaka tuh iya. Mana kain dari lah. Ya ku deta iseng sempuna rokok bawan nih esah. Rokok nih. Ya mana ngimange mau apalah telu puluh jus. Biasa salah baca, biasa salah sompung. Iya sahabat tani ya malaikat tahu. Bahkan malaikat ada ini semangaji kecuali Jibril. Makanya itu kalau rumah ditempati mengaji si puluh mana malaikat marang kalinga sahabat napojiwi. Dia magi, dia naik sengi sangadina Jibril. Ayat tahu naro, naui rumah na zilakum bisola wakiro atil Quran. Tajangi bola bolamu na sahabat sumpajang nenia baca Quran. Ah, nama kau mana roh? Moya mana sumpah jauh wajib tak kau mana di masjid eh? Sisakan salat sunat untuk di rumah. Jangan dijadikan rumah itu ibarat kuburan. Kuburan itu ditempati, tapi dena pura diunroi mas sumpah jang. Ah, iya na tu nang kato dena melok mas sumpah jang sunat riolona isai. Alasan na? Nase dewi tai nabita mas sumpah jah sunnah riolona isai betul sabak iya roh rendrina nabita sedih rendrina duai masih gie kupuran ibab pangulut tabilal mas sumpah jah sunnah memang niriliwan ribolana napa matekai meliwan narikamana magi sumpah jah sunnah dibolana isai isa napigau nake iya tosi di kudetona dipigau di masih gie lebih-lebih pasti dibolai apa yang lo toni menonton cinta fitri. Lebih mau pigau memang ini di masjid. Ah, tapi pada-pada nero sumpah aja sunnah wudu misalnya sama majenne ikut dimulai itu disuruh majenne tanya aku di masjid. Ya di masjid sekedar antisipasi ku batal di jalanan. Majenne memang ikut dibolata. Ni gini majenne ku bolana baru melangkah ke masjid setiap langkahnya berguguran dosa-dosanya, setiap langkahnya terangkat derajatnya. Engkasi makutana nah saya tidak melangkah apa sama motor kak. Ah, ia ropa disengekias ya sena, agai sekias mempersamakan kedudukan hukum. Sahabat depa gak motor erwet tue jadi dega agak disena motor, tapi bisa dikiaskan. Nih gini gini mak jenek kobulana. Dan apa mak motor ilau di kecamatan agak? Baranti, Masjid Nurul Qura. Nih gini gini mak motor napa joka komasi gie? Setiap putaran bam motornya terhapus dosanya. Kuma kada kikaya disena iya nerya sekias. Agar sekias mempersamakan kedudukan hukum. Tuh. Jadi jangan kaku memahami Islam. Subhanallah. Ya motor ini kayak oto agar apalagi pemerintah siapkan mobil ya. Iya. Aku tuman ikut dari Joka. Aku tunen ya paling kabutu. Agar sata, engkau motor, engkau sepeda, engkau oto disiapkan. Subhanallah. Keamanan juga ada agapi nah dia tamat kita kegang kita dia tomate nah boleh jalan tidak ada yang ikut ke kubur tangan kosong sumpah aja bawang mau mati nulu ki masih deka ma deceng sampai kedo daripada terupa tahu nah kia dega ke sumpah jang melo ki maga engka denre makutana koya saya pengajian di Makassar Pak Ustad berkurban berpuasa makoroba hari raya dulu kurban nekia dena sumpajang sumpajana juma bawang pekogar wasilekna saya bilang tetap ada pahala sabak makorobai mempuasa ada pahala cuma yaro pahala engkai rilalena lamari kacai ebarak yaro lamari kacai tak goncing goncingna mesti sumpajang sabak miftahul jannah as-salah nah iya goncingna suruga sumpajang. Nah sen kamu sumpah jana Ustadz Juma kadang angkat tuh goncinna nak si polo bawa goncinna 2 cm aki cuan ini apa putarai tak buka mu kira-kira nah semana sen ini lo tak buka pak gonci si polo mak koton itu di akhirah nah kia tetap dihargai pangkat si polo teko kan elok mana disompung nih kaya disompung mesti dilasi kaya gak dilas di neraka ke api kumakko itu pale laskan nak di neraka. Hakikinna sumpah jangan ini tahu jadi tahunnya ya mesti dilas di neraka lagi elok mu paki tema sumpah jang agaklah saat tadi itu sumpah jang aso gireng magi dah demu sumpah jang sogi kapua megalada warang para mualanga sibuk kan murus warang paraku maka depo ngalatala pa uang ni malaika Nabi Sulaiman pali sogi
Olo bolana saja batu-batu ulaweng siddi kilo belana masu mamessang ulaweng na kiade na pura na tetam masompa makasuyan ripung Allah Ta'ala palu-palui ya roh tosogi de'e na sumpaya nah kau makatosin na sumpaya kasih asik apuang ni gasuruh ki merengak kasih asing menengesogi ka oto pake lemak birjama tapi kasih asik kamu sepeda aku ditogaga maka dia pun Allah Ta'ala pawangin rumah leka Nabi palik kasiasi Nabi Isa dia naga pada-pada kasiasi Nabi Isa dia gaga bolana wajunda sit di bawang hanya di badan tok kau bicara kasiasi ngeki tapi kasiasi dari segi orang parang tapi sogi papi leding sampai mampu melontarkan kalimat kujadikan langit adalah atapku kujadikan bumi adalah tikarku di saat aku tidur ku jadikan bantal daun telingaku ku terbangun di pagi hari kusut rambutku aku sisir pakai jari tanganku cerminku adalah air makananku pucuk dedaunan aku adalah orang yang terkaya di dunia jadi ya tuh sigurangnya pas roal papi neding ya tuh buat apa kaya kalau miskin biarlah miskin asal kaya papi neding pa nama kuana naro cari rezeki yang halal aku mak balu ke gola kesi tarigu na dena gena sikilo aja tuh maka ada sikilo akada kipitu sebu si buku sikilo kaya dewa balu kilo mak balu buku kak nah kaya amak itu amak ki ya rela korupsi-korupsi nih yang penting laporan pertanggung jawaban pawi selama periode saya korupsi sekian miliar tolong dihalalkan elo mana kita halal lah kayak ale tanda tangan lah nah pemungka di televisi maka ada tanda tangan mana itu halal lah halal lah nih apa doi raya dipakai raya halal lah kaki jadi halal lah nih pak balu bensinnya kalau ada campur minyak tanah campur nih tapi oke bensin murni campur minyak tanah api datuk aku juga pandai Ramadan maka nah, kira pak balu coto, pak balu konro, pak balu basah mau jual siang hari Ramadan, ah balu ki apa iya kan amis segeng kato musafir, maelok mana kaya kira dipandre, kudek agak mak balu jadi apa balu muki cuma oki, koro direndrinda warunge coto, khusus musafir dan kafir jadi tamai koro mandre, kutanya musafir, kafir agak ale nama di bawah selanjutnya minum dulu ulangi lisu agak lasa itu masuk pajang Nabi Sulaiman sogi masuk pajang Nabi Isa kasiasi masuk pajang agak cantik oh Nabi Yusuf paling cantik tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah maka dia pengelah talau oleh mereka gumpai roh ibu-ibu cantik dan sumpajang agak olahragawan Nabi Musa pemain gulat ya Nabi Musa kuna kunci badan masuk bulu-bulu dari bajunda jadi kira-kira aku masuk songkol lutut songkol tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah nah kalau mereka tahu sedang sumpajang sibuk ngurusi anakku apa serah Nabi Adam lebih 40 nama sumpajang jadi agak lah sekira-kira nah ya maka tersedia sepajang Pak Bengkel kak megalade ulas Nabi Nuh mebu lopi kapal lah di sana bulu eh nah dia na pura lalai mengabdi menyembah kepada Allah jadi dia kakak lasang sabang kemana na contoh di 25 surah na pungal ta'ala bakang atunanna ya tuh tau dia na sumpajang iya ropale asue kumak bokai menggonggong au 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 maka dia lagi minta setan oh tanya setan na ita agak pale dibukarang ya roh asue pak kita mata rahasiana nah na ita digumpa tau dia na sumpajang di palu-palui ulunna ah masih kiri ni asue au bituanna alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni tarika shalah abet tuanna syukur kama puji ri pong Allah Ta'ala sabak na pancaji mande moa asu de na pancaji ka tau de na sumpajang
Ala dia cuma mencaji asumoa daripada mencaji tahun apa dia sumpah aja lebih mau mencaji asue. Astagfirullah. Jadi mendengar tau ini segera bituan, nah kira-kira narempa mana batu rasuwe roh sekurang ajar tau asuye. Tunana pale tau dia sumpah aja tuh. Magi bu, siapa gimana itu? Thomas sumpah jange. Elo moki roh, tau dia sumpah aja raka-raka ya nak tak. Nama kede suwe loka gak mencaji asu daripada mencaji tau napa dia sumpah jang. La haula wala quwata illa billah. Mau bawa apa ke akhirat? Engkasi makara pak masumpah aja ki belum tentu to selamat ki ba cocok. Masumpah aja ki belum tentu selamat. Kude to masumpah aja manesani mencilakana. Apa masumpah aja lagi na belum tentu apalagi kude to masumpah jang. Ya mesti salat. Nah sepada wis segi bacaan baca ngaga. Nah itu sumpah jangan terlumi baca wajina nomor saya di Fatihah. Kudeta isi Fatihah alhamdu baca. Kudeta tai segi alhamdu aja sisa na tatuo. Baca pongko so bawang. Nomor 2 baca wajib salawat. Ya rosalawat yang kari tahia Nah, yang ketiga assalamualaikum lauria tahu. Nah reko assalamualaikum di kiri tanya wajib itu sunnah. Jadi kung kata mak berselengir ya tahu nam metui asani assalamualaikum oh aja nak tahu lagi sumpah jata asani ya tu asani jadi agana mak mawata mak sumpah jang nah Fatihah bawang salawa assalamualaikum ke kanan rabi keperli mau tak balik satu Rabbi gefirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni susunanna tapi tak balik-balik betul Rabbi gefirli wahdini warzukni wa'fu'anni pokoknya tak balik-balik semua pati hamide nah udah tak balik-balik nah kemudian baca ruku mau deh tuh baca satu tapi kue lo kibaca subhanallah rabbil adzim ya rega subhanallah rabbil adzim wa bihamdihi atau subuhun kudusung rabbuna wa rabbul malaikati wa roh atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gefirli terserah tega milo tak baca dia lagi tomak baca ku rokok isato asaleng pada cengi pakan jaki tumak ninana sabah iya tumak nina rukungi disumpah jange rukun engkau tau na taro pepe na kata nina utuna tabungkan na mendre emak kan Allahu Akbar sami Allahu Akbar sami Allahu Akbar agak iya malewa ku bicara maka datang kalah ki melo masumpah aja pakan jaki memen nih mapamula takbiratul ihram kuro terang kasih di Mesir Raya biasa roh iya roh kata bere risesena biasa imam pada cengi tepunna iya roh malampe Allah lamenna malampe tania alefuna Allahu Akbar bituanna Allah maha besar tapi yang nampak kita puna alepuna Allahu Akbar laga ya engkau tu biasa nak muda demo tu nak kalimana kau bawa nak getengi Allahu Akbar iga tau si pak guru engkau tahu ima pura kololongan macam jimakmu nggak lepa nggak masuk pajak salah satu masjid itanam malah ancang-ancang pada tau melok lutu di langit aku udah lihat Allahu Akbar kayak gak tau sih boleh matare kayak jadi dia tuh nak sambah arah disorong macam jimam ya kita itu yolo ini dia disengi iseto ya leta bicara gina isal iseng ya lemu pada cengi memang nih kuro dua tuna takbiratul ihram ruku tumak nina sami Allah lima ngambidat tumak nina Rabbi kefirli bacaan na sunat duduknya itu rukun purani rupalik mabirsalang assalamualaikum baca-baca nih Allah zikir-zikir mansabbah Allah thalatha wa thalatina siapa orang yang bertasbih 33 bituan anak baca subhanallah wa katalu plotelu
tentu dibaca pelan-pelan, subhanallah, 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 pangkat to imam liwar ripo nama kada yang kalinga subah 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 subah. Mana ka subah subah? Allahu akbar pakai kali ber 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 pitu sebu sikilo ber ber ber. Tarusan masa subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Aserani pulona aserah. Waqala maka Nabi ta tamama mia pagennai siratu gufirat khotoyahu wa inkanat mitla zabadil bahar. Narekomu pagennai siratu yang menenna dosamu nak dampengan mana pun Allah Ta'ala mau ni dosamu singegai busana tasi'ih. Yang kalimat keseratusnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ara? Apura ra? Mari lo doa ni kaifiatu doa, teknik berdoa, cara berdoa mengadakan tangan. Kemudian baca alhamdulillah, kemudian baca selawat. Pura ro illau ni mau ni bicara ogi. Oh puang lo mo iya ngak dalle halalaku. Turu pekoga mo lo mo iya dalle na Nabi Sulaiman. Contoh, contoh. Oh puah pancajiang anak wija-wijaku soleh-solehat. Turu pekoga salena wijanna Nabi Ibrahim. Contoh. Dena musti bahasa Arab. Bahasa Arab demo tetes sibituan nah. Nah mau bicara ogi, tapi nareko paduangan di lalu sumpajang musti bahasa Arab. Jumat kemarin karena saya mau naik pesawat, saya dekat airport salat Jumat. Jadi marangkali ngami katanya ya maka toba, marangkali ngama. Iya rupa katoba, doana di lalu katoba. Napa bahasa Indonesia mania kama sumpajang loro. Magi sabah iya ro doana ro erukun iya ro juga katoba jumae coba gere al khutbah makanu rakaat ini nah iya katobae kedudukan na duan rakangi iya na tu na sumpaja jumae duan rakat sabah katoba na duan rakat to nah iya ro sumpajange mesti bahasa Arab jadi katoba na mesti to bahasa Arab iya senge katoba rukun na tegar rukun na alhamdulillah dena wadi makna segala puji bagi Allah tidak boleh mesti alhamdulillah kemustian selawat. Ya, kalau syahadat dua pendapat, ada berkata masuk, ada berkata tidak. Tapi taruhlah syahadat, mesti pak bahasa Arab toi. Kemudian ittaqullah haqqa tuqati pak bahasa Arab eh. Kemudian Rabbi gafir padongan Rabbi gafir lil mu'minina wal mu'minat latur capana. Bahasa Arab mana nya roh? Magina lah pak bahasa Indonesia. Ai masum pajan loro ka. Tapi andro detok masum pajan loro pak detona pahangi. Pak kato basi bawa perang kalinga detona pahangi makoni roh. Astagfirullahaladzim. Pura toa diundang maka toba. Aserami tahu pak disuruh nak mendar di mimbar. Kepada Ustaz Amirul Amri dipersilakan. Maka dakak dipersilakan agak. Seng khutbah Ustaz napi asera. Nah semai gamu kita tahu disaliweng. Obi tama. Nah sema pelai. Jadi ya dekuma pelah. Nah sengan Ustaz setengah nanti sedih. Mendre nak. Mendendak di mimbar ini apa masuk pajak loro. Magi nama sumpah jaloro sabah yero sarak na jumai kupangulutta imam sapi patah puluh patau lari mendre pangulutta imam malik sepuluh telu lari mendre kuasera ada gaga kurma kurma imam sapi 40 imam malik 13 kuasera imam samudra mani agama engkatur anna setengah nanya rawita dia beri gaga terus sekarang satu bulan ke depan kurang lebih insya Allah kalau toh Allah panjangkan umur kita, kita masuk hari raya Idul Kurban, ya kan pak? Ya. Nah, lutut nih kalau ternak rapat deh pak, jam aja sudah ya? Nah, engkau ada lutut, kata deh nah, iya roh dena lau haji dena lau haji, kuto melok ma pas dua na tapasengan nomor sidi ingerang ari padang arafaku kopoko namu teputu asekku. Nomor dua, paletura nggak seleku kau disuruhna pungalat Allah yang dari tu Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya naru tak pasengang, tania cilla paci cere-cere. Ah kemudian tanggal Asyura Zulhijjah, namanya hari Arafah, disunatkan puasa pada hari itu. Ia pertama puasa ya Rasulullah yukab virusana talmau dia ta, talloloi dosana satu tahun yang lalu. Risesena tau deena hadere okofo tapi disesena tau hadere okofo justru makruh hukumnya kalau puasa. Ara? Jadi ya tua desa itu ayae deena mesti berlaku secara keseluruhan, makanya perlu kajian, perlu penafsiran,
pada toyo roe dia kurangi. Fasolli li rabbika wanhar, maka sembahlah Tuhanmu dan sembelilah. Ara asompaki agere korobaki de namo tanah koroban te bue si ulam benih. Iya ro ayana soma sompa si bawa magere satu kesatuan. Jadi ku dilihat secara sepintas wediki mampu ada makna wajib makrobai. Apa masuk pajangi wajib pada to? Aqimi shalah wa atu zakah. Ya kan? Dirikan salat, tunaikan zakat. Mendirikan salat hukumnya wajib, berarti zakat juga wajib karena satu kesatuan. Pekogan ya iya. Sompai puammu nasa nania agere ko, gere kurubak. Wajib mas sompai berarti magere wajib to. Betul. Tapi wajib nak koroma gerek korobai nabita wajib sunnah riumakna. Jadi iya roh ayah nabita tafsirai wujiba alaiya nahru, diwajibkan atasku sembelian kurban, tapi rumahku tanya wajib sunnah. Jadi dia mesti itu dan lele berlaku secara umum pada toni rodendre roh sunnat puasa Arafah. Padahal yang sunat bagi orang yang tidak hadir di padang Arafah. Taungkai okofo, dena sunat. Justru makur dari kuma puasa tanggal asirah. Ibu-ibu, biasa ini makroba tuh kapang. Atau engkau tahu, dek panapura makroba selama hidupnya. Jangan ada syariat yang terlewatkan sebelum sakarat menjemput. Disyariatkan kurban, makroba ki. Engkau ibu-ibu nasedek mah ya ustad apa makoroba ni lakaiku, ku makoroba lakaiku kan lolo ngatona pahala, betul pahala ibu dapat, tapi syariat kapan dilakukan? Ya kau palami melo dilaku dipigau pahala saja mau didapat mau diraih. Man Quran kulal lewa hadat salah sama rotin, fakanna ma Quran Qurana ajma'a. Niki baca ikul walau hadak wakatelu makoling samana nata meki ni aku range lolongan ni apalang tembak aku range ku dibaca ikul walau hadak wakatelu. Nah sekarang lolongan ni apalang tembak aku rang magi ajar nadi baca aku range pak tembak ni pahalana di lolongan, tapi syariatna mesti kita mulai kita baca pamulan nagang kapacapurna iya ruyaseng syariat. Maelok ikan lolongan apalang haji niki masumpaja subuh ripuranna masumpaja dena salai onronna monre masikiri materu merampe-rampe ripongalatala gangkam mumpona matanna soe nenapa masumpaja duha imau ni duan raka sumpaja sunnah lolongan diri tua palang haji dan dia umrah suku magi janaki haji pangkana palanna musti lokaki di Mekka matawapa masai iru yaseng syariatna. Niki pabuka itu ma puasa eh siaga tau na pabuka lolongan ni apala puasa singega tau na pabuka terlupulo tau na pabuka lolongan ni apala puasa terlupulo sona magi aja nak puasa ramalang pakai lolongan di pahalana haro syariatnya tidak man qala fi maradihi niki baca riwet tu malasana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dholimin 40 marrah baka 40 na ulangi famata fi maradi dzalik napole ni ajalenge nasabari yarul asana na mate wa tialahu ajra syahidin diwerenni ripong Allah taala apalanna mate syahid mate syahid ga detu apalanna sabab ku mate syahid secara syariat mesti perang membela agama Allah mesti berlumuran darah mate syahid syariat tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, gali lubang, kuburkan, timbuni tanah, sudah selesai. Ya riaseng syariat. Nah, ibu-ibu kuma korobela kaitan ini dek toma tama lolongan kia palang, tapi syariat na dek pa. Epe koga lo toa syariat ustad, daftar to ya setak. Satu sapi disyariatkan 7 orang. Satu kambing disyariatkan 1 orang. Engkau terus diwetut tiwira nggak bembe kubolai pak di Jupandang. Agak tuh nase bembe ustad untuk sekoroba. Ini tonak gere, ini tonak bagai. Maka dah ke atas nama niga na. Niga punna pak melo kita puya senda. Niga nase atas nama seluruh karyawan. Agak.
seseluruh karyawan ayah aseng naseng ya mana nak korok karyawan kira gak siaga tahu naseng mak datu tahu kadang-kadang napan mu penyok bembe ya mu penyok ni bembe sidi bembe sidi tahu nasepeko gak paling pada menyumbak ki ugera ni bismillah wakbar lolongan mana kepala tapi bukan syariat ku syariat nasidi bembe sidi tu tahu sidi sapi pi tu tahu engkat tanai kadendra kujuk pandang nasep meli ka sapi tapi lima mi kasih bola esa muaro lima mi kasih di sapi esa na kia magi na deki pagene pitu nasena lima mi kasih bola si depe bola ata pertama senna mo dena kamaja eh ni ka setta ini engke ini gena di pitu tepu mana ni asen dari wettu na di gere boleh jupanda kalau ka kondisi drape otoku kijang enengga padahal murut calale ku letu toh nekia buat apa mubasir bawa ke dirai nah wak bitoni rai wartawannya TVRI supaya taita tau di televisi sama tu beritana nah ada bapak enengga padahal murut calale ku letu toh ya ro contohna seluruh yang hadir nah jadi ibu-ibu akurba toki aja natu di bapak nabi akurba ini tamat toh tahu-tahu lah kainnya bawang nah, kemudian dene yang menenna tu gerek korobae di andre engkau tahu di andre pak kini suka kegayana koroba tinja risesena tomat tinjae dene di andre musti nak biram maneng nazar tinja nah semua puang kudeto na jahaji mak bayi ni bapak na ulengah serah makroba ka wajib roh daginna de naud di nandre musti nak biryan nazar agapi koroba tomate mate ni ambona indona anak nak daftar ya senak kumasi ge almarhum anu bin anu daginna romatu aja nandre anak nak abiryan kasih wakara wadi kada koroba tomate wading na sewasa ma petu ni amalana memang ma petu amalana na tiap pahalana de na petu lai to amala lai to pahala ya roh amalak bahasa Arab amalun bicara ogina gawuna iza mata ibnu adama in kota'a amaluhu narekko mati anapun adam mapetu niritu gawuna dena pigau sumpaja dena pigau haji dena pigau kurubah nah kia pahalana letu makana pahaji itu mati narekko di pahaji itu mati pahala haji letu dia kurubang itu mati pahala kurubah letu dia puasan itu mate sabangka kalana puasana mamma tawalayu siyamun soma anhu waliyuhu ni gini gini mate nangka sesa puasana dia puasan di warisina nah, katong kalana ustaz siaga kalana telu siaga nakna telu toh tas di sedin nah nah sengendeng anakna telu kalana wadi merma puasa tas si polona nah puasa takutu ya tuh jadi amal amal petu nak kia pahala dina petu ustaz baca fatihah tu matanya letu roh kadang aku di tempat pemata ini ya baca ki fatihah ya aku dina letu li semuki keberatan ya iya tu fatihah paduangan ya tu jadi agi-agi dia niakang aga dia gede lori nah sedena si kena bituan nak si kena togi dia si kena sabak iya roh niata baca fatihah dia dapengak dosana ilu yang ikuburuna iya nur kejadian sabai najapi to malasa najapi aga najapi suratul fatihah de torna sikan nabi tuan na maka nabi ta khudh minal qur'ani ma syi'ta wa lima syi'ta ambillah apa yang ada dalam Al-Qur'an yang mana kau inginkan ke gai ko tu meloki mualala ni dan ni aga katamu pigau ni to malasa japi ni agi-agi kutu kiala kula lauha de kiala ki japi yang yudi japi kai tolongeso ni mapedik ko he sepu-sepu saka yolo kebetulan ngiru dingerang innalillahi wa innalillahi rajiun iya toh naru japiang neki ya aja ke parang kali ngangi pak jaki langsung aja aku rugi ayo ulangi liso sebagai terakhir di penghujung ceramah ini pasti ulam ini kurubah tuh daftar memang ini kok ini kaya lemah kurubah daripada deng kaki kurubah na boleh jalenge ibu-ibu mendaftar ke ibu pawangilah kaitah maka ada tahu-tahu tuli ini iya dek ini siagi-agi itu waramparang dek kerubang harta benda
Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan harta tapi anaknya. Subhanallah. Itu ayat yang dibaca tadi yang mengaji. Ar-Luqmanul Hakim memberikan nasihat terus kepada anaknya, subhanallah. Ya bunayya aqimis shalah. Oi anakku, tetongengi supajangi. Tasina Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di. Igan anak rum sumpah di mundrikku ku mati na. Masumpaja mokor ku mati ka. Ya potosi dina, ya ku mati ka agan ro muandre manre mokor. Tuli andre diurusu. Luqmanul Hakim sumpah aja na peringerangnya anak-anak Nabi Ibrahim, sumpah aja na peringerangnya anak-anak tania na andre pakna ku madece sumpah jangnge madece ngibir jamai musti rezeki melimpah ruah, itu rumus. Coba gara di Mekah melimpah ruah itu rezeki sama madece berjamai ya nabat tamah mana masih gie ya tu bembe di tadi pada ngarapa degaga tu makojo macombok maneng padahal komi rumah lepe-lepe di batu wehe menjilat-jilat di batu gembuk semua kambing padahal tidak ada rumput. Kita banyaknya rumput sangit bembe TBC maiga. Tapi ku makanja madece berjamaah mesti subur tomatu. Saya SD tahun 70-an betul-betul melimpah rezeki tahun 70-an. Pak Galunge dena perlu dipupu ya ruase. Magi masuk pada mana tahu we. Dega gak makun rema pakai selera ponco. Ya kulempai matekai roma banjir di jalanan komi di lalenge ditikka balik. Nah paling jukin andri pungalat Allah ya roh lokae hancur di pohonnya dia dulu capuri mangga masalah mana na taruhega AC dia pernah capu di andri mengala si tahu bambu ku digoyang-goyang jatuh telur bangau dari atas. Nah paling jukin pungalat Allah andri sebab madece meto agama ya roh tue dia gaga bola dia nama ngaji mangaji mana tahu dan niat topan rita ya roh tue mega mupa. Mako koe lo dicaput topan rita e torita mani mega. Bansaku ya katanya topan rita torita. Nah, ya naro na makori pakale si kacau-kacau ini tau. Ya naro kapa ya se juja wa mak juja si juja ini tau mako koe. Ulagi lisu Nabi Ibrahim anak nanak kurban. Ini orang parang. Belana si salah. Tapi ya roh tu Ismail anak tinja tu ya roh nak tinjakan Nabi Ibrahim. Oh puang. Pakida leri ka engka anakku poli ribane ku hajar. Sabak kuakala dena mungkin engka nak hajar sabak manufosni. Nak kia tinja pakida leri ka puang. Narekumu pakida leri ka anak menengemu suruh kak gerei ku gere topa. Ar tinja roh. Jadi aku mati tinja ki hajar taliwa-liwa. Contoh ya roh. Matampu Siti Hajar. Riwatunna nama tampu cemburu memang di Siti Sarah. Jadi istri Nabi lagi cemburu apalagi bukan istri Nabi. Jadi kalau istri-istri ya cemburu wajar. Istri Nabi lagi cemburu apalagi kalau hanya istrinya Nabi. Makanya ibu-ibu, kecemburuanku kepadamu wahai kanda suamiku itu pertanda kedalaman cintaku kepadamu. Cewek, wajar. Waktu nana mengimpuru, jadi ya roh Siti Hajar nak malah nikahin nak pernah bebek ya roh perutnya supaya tidak kelihatan kehamilannya pakai stageng. Jadi wanita yang pertama pakai stageng di dunia ini adalah Siti Hajar. Contoh tahun ibu-ibu ya, mode nama tampu pakai tos stageng supaya perut mengecil, pantat keluar ibarat gitar umpama. Akhirnya ya roh Siti Sarah elok matuna unu Siti Hajar setulim mana nih pisau elu na uno sabak kenapa ku hamil nama cuani umurumu iya malolo umuruku deh ku hamil harus cemburu lahir Ismail ayy temakana cahina Siti Sarah dipalalo nih dipirahim patuli pisau nanak katen nih cuma dilarang menusuk ke bagian tubuhnya sapa nih deh gagak kabutunna dah culin nana iya naro na codo pisau tembus dihiasilah anting-anting. Jadi wanita yang pertama pakai anting-anting Siti Hajar. Siti Hajar itu perempuan yang pakai anting-anting karena Siti Hajar. Jadi kalau laki-laki yang pakai anting-anting bacok dihajar. Ya roh jaji Ismail ditiwi ini dipangulut Ibrahim, dipabilai. Dipasarangi si bos Siti Sarah daripada tu dimangkagai, ditaruh di sedie onrong Mekah sekarang. Yang Ka'bah sekarang
depina bentuk murabba, bentuk segi empat, belum, masih batu. Ipaleso ni kor Ismail si boah, Siti Hajar, napa Nabi Ibrahim medek ni, dia pacu kudanya tanpa pernah menoleh ke belakang. Macoy ni kasih Siti Hajar na lelung lakainna, na poti, na pepeng. Oi, nabinna pungala ta'ala, sampai hati engkau meletakkan aku di tengah gurun pasir, tidak ada pohon, tidak ada daunan, tidak ada rumput, tidak ada air, tidak ada makanan. Kegi mutaru pesemu. Dena pura gili Nabi Ibrahim. Gangkan ada api Tan'im. Bapak bisa bayangkan. Dari Mekah ke Tan'im. Jalan kaki Siti Hajar macu di mundrina lakainna. Nah rapi di Tan'im makanya di Siti Hajar. Oi Nabi 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 elok muga. Yarek gak elok Nabi 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 namu palesok kak kordeon ronge si bawa anakku. Maka di Nabi Ibrahim elok Nabi Nabi Nabi. Maka dari Siti Hajar ku elok napong Allah Ta'ala usak barakangi sabak kupong Allah Ta'ala pa eloi musti engkah hikmah di belakang itu. Lisu ni pemen dari anak-anak letun diri anak-anak napulai ni kasih teri luan ni pusen na sabak nakenai tapak mas taso nanala ni anak-anak napa susui dena melo susu anak-anak magi na dena susu capu metu ni wai susu nagelo na susu megalada pusen na Siti Hajar masu. Gili ni gili sapa wae, maka dia menoleh ke safa. Lari ni wae nak apa ye? Ternyata letu di sebongka batu besar yang kena sinar matahari. Naseng wae tapi hanya patah murgana. Dia gagah wae. Masaile si laudi marwa, wae nak apa? Lari si lakoro, dia toga gawae. Tujuh kali bolak balik tidak menemukan air. Terini Siti Hajar, oh puang. Menengeci goroku miretak dengan tenggorokan rasanya tidak jadi soal. Tapi anakku kasih puang, dia ulemi teman rasa-rasa. Nalisu ini anak-anak napole ini anak-anak tuduh-tuduh iroh kesi mumpuk ni wae poli rilalen na tanai nana tepo ni Siti Hajar makada zam-zam dia seni sam-sam sampai detik ini. Ah, iya roh lariya sapa marwa wae na sapa Siti Hajar masa iye nareko pura ni masa iye samanna lolongan ni wae na iya sifat na wae menjadi penyejuk, jadi mustinya yang sudah sa'i jadilah penyejuk terhadap yang lain. Aroh sejuk kalau kita dia datang manya memana papidadina tahu nareko engkai sekalipun orangnya sederhana. Berkata Luqmanul Hakim yang dibaca dari suratul Luqman nasihatnya kepada anaknya, nak jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah tapi tidak enak rasanya makanan tanpa dengan garam. Bituanna mau ni sederhana penampilanmu tapi dena makanja papidadina tahu nareko deko gagak kurang nareko tudah sipuluki. Subhanallah. Nah sekarang Ismail maraja-raja nih iponcoki bicarai dipanipini Nabi Ibrahim isuro ni dipongala talak gere ya anakna riwetunna napa sedih naseng nipi setangnya dena mungkit tomatoa menaule gere anakna dia kasih naule cinampa manipi si besok malam manip bakatelu nih pasedina Nabi Ibrahim maka dataniana setangnya boleh dipongala ta'ala iya no bini anak Ismail ta'al labbaik abah iya abah inni arafil manami anni azbau kafanzur maza taro majepuku ita ko nak rilaletin roku engka kagere ko yakin gak nak parintana pongala ta'ala fanzur maza taro pikirik madecen ni tangga ni peko ga tanggamu elok moko kaku gere sabab parintah puang. Maka dia Ismail ya abati fal matu marsata jiduni insyaallah minas sabirin abah tapi gau di perintahnya pungala ta'ala insyaallah talo lo gak sabar mau nak rigiri weh anak lah tau we. Harta yang tidak ternilai kalau punya anak yang soleh. Maka dan Ibrahim ajar jakai wiluak nanakmu selewa junna warengi parfum melok kalau masyarah. Padahal elok nilola nagiri anak-anak di Jabal Kurban, di Mina. Masuk ni, lisu si paimeng. Maka ada si benen agak ngari si daeng. Ku bicara taroh. Naseng, walupai alangga tulu si bawa piso. Iya roh benen malato tulu si bawa piso. Engka daengi. Dena kutana. Dena pada beneta. Ya ku beneta, mesti mah kutana si manangka piso, manangka tulu, elok muagi. Maka datang ilah, kain elok kasih orang kuna pahuhiku giri. Baiklah, ada bicara ini. Iya, laba ni. Letu di Jabal Kurban napa tu dan madecen ni anakna nana sapu-sapu lunna na utanai pe melisu maka damagi nak peko ga tanggamu melok moko ga kugere tapi gau ni abah perintah puang abah insyaallah sabar ka abah
terima kasih nak, kumakko itu pale, siapa tahu ada permintaanmu yang terakhir, aga mo ilori na, engkaga anu melok muandre, bukan makanan abah, aga pale, saya mohon kepada abah, ini kedua tanganku, tolong diikat sekuat mungkin, biar sebentar kalau aku disembelih, sekalipun terasa sakit, saya tidak bisa bergerak yang dapat menyakiti abah. Taseo ni limaku nenia ajeku abah. Kemudian saya minta lagi pisaunya abah, tasama decengi, biar tajam supaya mempercepat larinya di atas leherku, agar rasa sakit itu tidak terlalu lama aku rasakan abah. Woi kasih anak-anak tahu. Agak pina mau pasangnya. Abah saya minta buka bajunya abah. Karena kalau tidak dibuka saya khawatir kena percikan darah sebentar. Kalau kena percikan darah abah bisa menangis kalau pulang. Karena teringat anaknya, karena darahnya anaknya yang nempel di kainnya abah. Talodungi wajud tabah baradena kena darah. Agap ina parilaumu abah narekko kipaleu na paopangi rupaku mangolok kotanai narekko kitaro di pisau riasena loku giling ni masailla di mundri na ajak kitangai rupaku sabab mompoi matu asinyawata na weddi jaji deta gerek ka sabab masinyawata asailla di mundri ki abah. Agap ina abah agar wel warengi kasih umiku, umurku baru belasan tahun, belum pernah umi gembira gara-gara pemberian dari saya. Agar warengi, nah degaga jiku, deku dangkang, degaga orang parang. Nama kuanan roh abah, baju yang melekat di badanku ini, dibuka saja baju ini, lipat dengan rapi, antar pulang, beritahu umi, ini cenderamata kenang-kenangan yang terakhir dari anakmu Ismail. Anakmu menitip salam kepadamu dan tolong katanya dihalalkan air susunya yang pernah diisap ketika dia masih kecil. Tapa uang umi ku abah bara nalalaka nggak kasih uai susunna purai ku inung riwetuku bicu. Aga na welo walekang ina degaga duiku, degaga rupiah, degaga real, degaga ulaweng. Bajuku na menjadi cenderamata buat umi. Subhanallah. Magi tu mai hidup pai, tuaimu pai indokna, kesempatan membuat ibu tersenyum. Talo mona ki mancaji pejabat, ini pejabat ai padongan na indota tu pak. Talo mona ki sogi di tosogi padongan na tomato atta ya tu. Naigana anak na durakai tomato anna, astagfirullah. Ya nar Luqman Hakim, hakimis salat, tetongang supaya ngena. Kasih tu la tu syirik billah aja nu padua ipung Allah taala na didi memen diruttu na biccu maka dasi Nabi Ibrahim aga pina parillaummu abah ya roku mate na nalisuki aja ta caritangi ummiku narekko keseo ka pamassi matu nyawana si mangkalingai abah kumpulkan seluruh tenagamu cintalah kepada Allah lupakan kecintaan kepada anakmu na di paleu na Ismail. Nah ditaro na pisau riasa na lona na gilin ni makboko masaile Nabi Ibrahim na nasoro ni pisau na nabaca na bismillahi Allahu Akbar Allahu Akbar si sana na ita nana makbicara Ismail abah denan reka pisau deka patohil las pigau yeh buka sisa ni pasyok na limaku apa jaki gara-gara iya ewe na ita ki pongalatala deto ikhlas apa di seok limaku buka siseng bulu tia petu oli tia sape darah tia miti sabak makko memang jelok na pongalatala na ulangi si nageri anak-anak bismillah Allahu Akbar tetep motoi ulikna tia sape darah tia miti sabak mengamparang iri pongalatala ripisoi oi pisau aja nama retta lon Ismail sabak taranmu de naud di muan Ismail nala ni pisoi Ibrahim na tetiang di batue matarmu gaye mau puluh dua batue na taro tas taran na ya rupisoi maka dan Ibrahim oi pisau batu temaka rajana tedena mau puluh dua sabak taranmu magi na Ismail de mulai poloi mak bicara pisoi ibarat handphone maka di pisoi oi nabinna pongalatala elokmu iko
marte elon Ismail, tapi elon nepong Allah Ta'ala namparanga. Oi piso, jangan engkau melukai Ismail. Ku bicara tak meloka ngak maduraka daripada dipong Allah Ta'ala kak maduraka. Begitu berdialog antara Ibrahim dengan pisau, mumpuni Jibril membawa kibas dari sorga dengan teriakan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambung kalimat itu, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail juga menyambung kalimat itu, Allahu akbar walillahil hamd. Jibril, Ibrahim, Ismail. Kalimat inilah yang menjadi ikutan terus. Nanti selesai penyembelian hewan kurban dari tasyrik, baru berhenti kalimat itu dilantungkan. Tidak sama Idul Fitri, ya nano napa katok bae dek nagaka katakbir. Tapi Idul Kurban 3 hari sesudah Idul Fitri, namanya hari tasyrik. Kesimpulan kajian dan pertemuan kita pada maghrib hari ini, 1, salat berjamaah ramaikan terus. Yang kedua, ajak talupai anak tak didik memang diri sumpajang ini niat ampe-ampe madecing. Yang ketiga, harta, pangkat dan apa yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah. Makanya dena mari gaga korbaki narekko nasabari naki marpe di pungala tala. Korbaki itu mako koe pak apa miliki bensin isalai bolata mamotor ki bosi-bosi topa korbaki kan, tapi tidak apa-apa sebab menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Sabak kupole ni ajalenge musti laba ki na usaha na ye mapak depunge boko tamawari yang mailo eri boko malalen riwan wa akhirat. Ajak na pole pi ajalenge napa ni mailo berusaha usaha memang ni makokoe maka de kita lontarak ni laogi telu de na wadi de sisi laloang ajak lalu mo sisi lalu asapa sapar lino wadi ngi maresualu ko capu alu de tetua na dega mululungan. Aja tomu sisi lalu melo mabaine wadi jaji na parenta ku makunrai. Aja tomu sisi lalu melo lo di akhirat. Saba wading nagala ko setan nari kumadak ko bituan na agurui memen ni yolo boko ngaga melo riboko malalan riwan wakhirat. Intina sampai pungala ta'ala nakipalka lebih pada terupa tahu. Insya Allah salamat ni tulino akhirat. Sikoro udapi paletuloridi mamuarina pak baraka pungala ta'ala. Saya rasa kalau hanya suara saya selalu mau didengar, terlalu banyak kaset saya beredar. Kasih rawitai restu musik, kata witai he. Saya rasa demikian. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya Amirul Amri, manusia biasa, sering salah dan ilmunya amat sedikit. Narekong kata salang, ini papat tujui. Narekong kadena madeceng takut tanangi di topan ritai barawadengi macaji madeceng. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.